Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Saya sekarang berada di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu Sabah bagi menyambut kepulangan atlet-atlet temasya sukan para Asian ke-12 Sabah di Cambodia yang bermula pada 3 Jun lepas. Seramai 144 atlet dengan 62 daripadanya membuat penampilan sulung di pentas prestij di mana Malaysia membawa pulang 50 pingat emas, 38 pingat perak dan 34 pingat gangsa dan di mana Malaysia menduduki tempat keempat dalam carta pingat Asia Tenggara. Yang lebih membanggakan, atlet para Sabah berjaya membawa pulang sebanyak 14 pingat emas, 9 pingat perak dan 4 pingat gangsa dalam Sukan Asian ke-12 kali ini. Syabas dan tahniah kepada semua wira-wira atlet para Asian ke-12 Sabah. Sekian laporan daripada saya, Haidar Ahmad dari Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Demi Malaysia, Assalamualaikum.